Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sipo TV. Di video kali ini saya akan membuat Tesla Coil Mini dari barang bekas ya. Ini relay yang sudah rusak ya. Diambil lilitannya ini. Contohnya begini. Dan ini ya, untuk kawatnya. Gini. Dililit gini ya. Terus sampai 350 lilit ya. Minimal 200 lilit ya, minimal ya. Nah, contohnya begini terus ya sampai habis. Ini enggak apa-apa juga, tambah bagus ya. Nah, jadinya kayak gini nanti. Dan kayak ini. Nah, begini. Dan komponen yang dibutuhkan yaitu transistor, resistor 1K, dan pastinya kabel ya. Oke, langsung aja. Nah, awal lilitan di bawah ya, awal lilitan. Untuk melengketkan, kasih lem. Setelah itu, transistor dibuat di sini ya. Oke. Lalu kabel. Lalu ini dililitkan ya. Dililitkan. Nah. Ini ya. 1, 2, 3. Nanti ini untuk jangan terlalu kencang ya. Untuk menyetel-nyetel. Di lem lagi. Ini di renggangkan biar enggak konslet. Yang ini, yang akhir lilitan ini disolder di sini ya. Di kolektornya kaki TIP41. Lalu resistor 1K disolder di basisnya. Ujung R ini dapat awal primer ini. Ini primernya ya. Awal primer. Dan awal lilitan ini disolder di basisnya sini. Nah. Terus emitter transistor dikasih kabel nanti sebagai negatifnya ya, tegangan negatifnya. Dan awal primer ini sebagai tegangan positifnya.
Dan di sini untuk tegangannya saya menggunakan 12 volt ya. Untuk input 12 volt. Kita tes. Ini untuk tegangan negatif. Dan ini untuk positif. Nah, itu nyala ya. Ntar kita paskan. Nah, itu. Mantap sekali. Coba saya matikan ya untuk lampu penerangannya. Nah, mantap ya. Oh, nyala, dua-duanya nyala ya. Tuh. Mantap sekali. Sangat terang ya. Oh. Sangat terang sekali. Coba pakai ini. Oh, ini terang juga ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Tiga lilit, satu, dua, tiga. Ini awal lilitan. Ini ukurannya 1,5 ya untuk kabel ini. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.